My come and never sleep on me. I some change you gonna I go get what you looking at for night noon hoodie mong tong it go find your comfort from another yeah. I go low like undercover yeah. Wanna know my name, Juji and need a we boy about it beat him guess you can even guess me cause I'm baby high low low watch you there not like maybe baby let me welcome to my palace Tatiana Ellis you just keep on wonder. You just keep on wonder, Tatiana Alice, but I know your memory. I just pop a bean, Danny have been. 나는 걸어 Boeing 747, 날개 we get ready. Like thought I wanna get in late, 준비해 빨리 we ain't got a lot of time. Profil Syahriati, SPD, MPD. Lahir di Ujung Pandang, 17 Juni tahun 1990. Miss Yanti, sapaan akrab guru bahasa Inggris SD Islam Atira 1 Makassar ini merupakan alumni S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar. Saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan doktor dan merupakan awardee S3 Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP Kemendikbudristek tahun 2022 pada program Pasca Sarjana UNM. Anak tunggal yang hobi menulis dan traveling bersama keluarga ini telah mengabdi di Sekolah Islam Atira selama 10 tahun dan memiliki beberapa prestasi yang membanggakan. Kita sambut finalis keempat kita, Syahrianti, SPD, MPD. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan visi dan misi untuk Atira for Brighter Future. Visi saya yaitu menjadikan Atira sebagai sekolah Islam terdepan yang berstandar internasional dan berbasis teknologi yang mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global. Misi saya yang pertama yaitu implementasi drama-based learning guna mengembangkan keterampilan berbicara, menulis, dan berpikir kritis pada siswa serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengintegrasikan sense of play dengan metode experiential learning guna meningkatkan interpersonal skill pada siswa agar mampu menghadapi masa di era digital. Dan yang terakhir yaitu membentuk siswa untuk memiliki karakter berakhlak mulia dan memahami arti Islam dalam kehidupan dengan menerapkan nilai-nilai Islam di setiap kegiatan dan juga pembelajaran. Terima kasih.